Jadi biar kurus, yang penting makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan Anda bahagia semua. Oi. Oh, yang pakai motor, pakai Vespa, waduh, pakai luar biasa. Itu pinjam atau punya sendiri? Oke, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya hampir tiap hari mengikuti cerita yang berjalan dari awal sampai akhir tentang Festival Kota Lama melalui Instagram, melalui medsos. Artinya, ketika Kota Lama ingin kita dorong terus menjadi satu destinasi yang berkelas dunia, hari ini rasa itu mulai dinikmati. Hari ini cerita itu mulai terdengar kemana-mana. Dan saya sampaikan terima kasih atas seluruh partisipan, baik dari pemerintah, DPRD, dari masyarakat yang semua sudah rela, sudah ikhlas, meluangkan pikiran, waktu, biaya, tenaga, semuanya lah. Sehingga hari ini Kota Lama makin terlihat cantik. Dan saya pengen yang tahun depan sudah mulai ada pertunjukan yang berkelas internasional. Kalau perlu kita undang seluruh kota lama yang ada di dunia yang legend, kita undang khusus. Kapan acaranya? Begitu sore nanti ditutup, saya minta panitia, Pak, mulai besok pagi langsung menyiapkan panitia untuk tahun depan. Kenapa saya katakan begitu? Ini pengalaman saya membuat kalender event yang rutin dan kemudian kita betul-betul siap. Maka langsung evaluasi apa yang kurang, apa yang harus baru, dan bagaimana cara kita menata agar bisa berjalan dengan baik. Tentu malam tadi saya sengaja lewat sini, macet pol-polan. Pagi tadi saya sepedaan di sini pun ramenya luar biasa. Maka kita harapkan besok lebih ramai lagi dan bisa memberikan Kota Lama suasana yang menggembirakan, yang membuat hati kita senang dan semuanya bahagia. Dan mudah-mudahan jangan pudar besok pagi, tapi masih akan berjalan pada minggu depan, minggu depannya lagi, dan seterusnya. Dan kita harapkan nanti dari panitia ada yang memprofil dari masing-masing event yang ada ini. Kulinernya, puter filmnya, bedah bukunya, tampilan karnavalnya, atau kata masyarakat yang ada di sini. Boyolali di Kota Lama. Nanti tadi dari itu, Pak, dari mana itu? Wisata naik bis itu, toh? Wisata naik bis. Terus sudah keliling. Udah. Apa yang Ibu lihat? Di situ tuh bersihnya dulu sama sekarang itu beda ya. Yang sekarang itu bersih banget gitu, tertata banget. Bersih banget, tertata banget. Oke. Kan lihat naik bis dari atas itu kan kelihatan gitu. Okay. Lebih tertata sekarang, lebih tertata. Bagus, lebih rapi. Tepuk tangan. Iya. Ya, makasih, Bu, ya. Iya. Ya, mau nyanyi apa? Kok nyanyi, Pak? Loh, saya mau tanya mau nyanyi apa? Nyanyi apa ya, Pak? Pamer bojo ya nanti sama Bapak. Pamer bojo, bojonya siapa? Oke, tepuk tangan yang dari Boyolali. Yang paling menarik adalah tatanan yang di taman. Dan kebetulan teman-teman yang berjaga di taman sangat menghormati kepada semua pendatang, termasuk cucu-cucu saya dihormati oleh mereka, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya. Dari mana? Dari Kendal. Kendal? Desa Tenani. Tapi saya lebih desa lagi. Mbak dari Kendal sudah nonton dari seluruh Festival Kota Lama. Iya. Apa yang kemarin paling menarik? Pasar Sentiling. 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 Pasar Sentiling. Pasar Sentiling di mana tempatnya? Di mana? Kita orang nonton ya, ngapusi. Di mana? Ya apa? Di sana ada apa? Ada berbagai macam makanan sama tur bersukaria. Oke, tur bersukaria sama makanan. Punya IG? Punya. Punya Facebook? Punya. Punya Twitter? Punya. Punya.
kalau kamu mau mention, nulis di medsosmu, apa yang akan kamu tuliskan di cerita Festival Kota Lama ini? Keindahan Kota Semarang. Ya. Apa kira-kira? Ya, tenang-tenang. Sampean tunggu ya terus sehat. Sehat ya? Oh, grogi ya, kira sehat. Oke, lalu.